Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau beberapa titik di kawasan Danau Toba pada Kamis 11 Februari siang. Salah satu lokasi yang ditinjau oleh Luhut adalah pembangunan dermaga dan galangan kapal yang ada di Desa Parparean 2, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Turun terus, nanti jadi imun kita turun. Dalam kunjungan ke dermaga yang ada di Porsea, Luhut menyoroti kondisi jalan menuju lokasi tersebut yang masih kupak-kapik dan bahkan sebagian jalan masih ada yang belum diaspal. Luhut menyebut jalan tersebut harus segera diperbaiki, baik untuk akses masyarakat maupun akses para wisatawan yang datang berkunjung ke Pantai Pasir Putih Parparean. Selain meninjau pembangunan dermaga dan galangan kapal, Luhut juga turut meninjau dua unit bus air catamaran yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Ada di situ galangan kapal untuk nanti kapal-kapal di sini itu pemeliharaan. Terus juga ada pelabuhannya. Tinggal penyelesaian administrasinya. Mungkin itu akan selesailah bulan ini ya. April itu semua pembayaran selesai. Nah, itu satu. Ya, terus yang kedua ini, kenapa? Karena Toba itu ada turis destinasi, maka harus ada SMK pariwisata. Ini tadi yang dibilang oleh Pak Bupati, ada sekolahnya, ada untuk hotel dan seterusnya. Nah, tinggal tadi ada kurang perbaikan jalan, nanti kita mau bicara sama PUPR. Kemudian tadi mengenai landscape, mau bicara nanti. Ya, sama siapa tuh Pak? Menteri Pendidikan, Pak. Pendidikan. Sehingga nanti kalau orang datang kemari ke Toba, nanti kan ada bangun hotel tuh di Sibisa, nanti ada Club Med dengan rumah sakit internasional. Itu akan dibangun di situ tahun ini. Kita harapkan bisa mulai akhir tahun lah. Nah, kalau itu jalan, nanti itu jalan apa? Orang dari hotel bisa masuk ke Sigapiton. Sigapiton tuh bulan April akan mulai pembangunan pelabuhannya. Ya. Tadi saya sudah lihat gambarnya. Nah, kalau April kita harap akhir tahun atau awal tahun depan selesai. Jadi paralel semua itu. Nah, Kampung Sigapiton itu juga kita perbaikin. Supaya kalau orang dari hotel itu mau jalan hiking atau turun ke Sigapiton itu dia akan dapat apa yang jalan yang bagus. Luhut menjelaskan jika lahan di seputaran galangan kapal mencapai hingga 1,3 hektar. Lahan ini dinilai sangat cocok untuk pemeliharaan kapal yang ada di Danau Toba. Jika tidak ada halangan, kelengkapan administrasi lahan tersebut ditargetkan akan tuntas pada April mendatang. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.